Quad, 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 quad. Okey, korang semua berada dalam rancangan. Ayo. Dalam rancangan. Ayo. DNTV. Tujuh. Bagus anak-anak sekalian. Okey, dari mana ni? Rakan muda. Beri tepukan untuk rakan muda. Okey, tak apa. Setiap episod pemenang akan ada. Maknanya daripada empat orang tu kita akan pilih seorang untuk jadi pemenang. Dan pemenang ini akan menerima wang tunai sebanyak RM500. Okey. Dan setiap episod juga kita ada seorang juri jemputan. Juri jemputan ni sifatnya misteri. Misteri maknanya kita tak tahu siapa. Tapi penonton dekat rumah dia tahu siapa. Betul tak? Korang tahu kan? So, juri ni dia akan tengok melalui skrin dan dia akan nilai setiap persembahan. So kalau nak menang kena ambil hati dia sebenarnya, bukan ambil hati aku. Kan? Tapi aku ni bukan sekadar host tau. Aku suka, aku cakap aku suka. Aku tak suka, aku rembat je persembahan ni. Okey, okey tak apa. Peserta pertama. Peserta pertama ni nama dia Azrul Syafiq tapi dia suka dipanggil Azrul. Azrul baru berusia 12 tahun. Jadi dia ni, dia bakat yang dia pertaruhkan ialah dia nak menyanyi tau. Jadi dia kata dia nak menyanyi lagu-lagu Mus secara medley. Aku pun tak tahu pasal, tapi dia nyanyi lagu Mus secara medley. Jadi mungkin suara dia macam Mus lagaknya kan. Jadi dia pernah masuk beberapa pertandingan sebelum ni. Aku tak tahu dia menang kalah, aku tak tanya pula. Tak apa, kita sendiri nilai. Kita suka, kalau bagus bagus, tak bagus kita boo. Dipersilakan Azrul. Sedar apa di sisi pasrah dan belenggu pada sinar kepastikan seluruhnya agar dapat kemenangan. Bukan tak okey, tapi dia nak jadi rocker. Bagi saya, dia berada dalam dunia yang berbeza. Sebab dunia hiburan sekarang ni, kira muzik rock ni dah macam tawar sikit lah. Dia tak pudar, dia tawar. Kan muncul semula sinar pasti berarti. Sekian, terima kasih. Okey. Azrul, main sini Azrul. Okey Azrul. Sini Azrul. Tapi kenapa Azrul pilih menyanyi Azrul? Kenapa boleh menyanyi? Sebab saya minat. Minat nak jadi penyanyi? Ha. Ha? Kau nak jadi penyanyi yang macam mana? Penyanyi menjadi diri sendiri ataupun nak jadi macam Mus? Macam Mus. Macam Mus? Pasal apa? Pasal dia rock. Pasal dia rock? Orang lain tak berapa rock sangat lah. Rock juga lah. Rock juga lah. Okey, korang suka ke persembahan tadi? Korang jangan bohong. Suka, suka. Tak suka, cakap je tak suka. Yeah. Azrul, diorang suka lah. Eh? Okey, tak tahu. Tapi suka, tak tahu. Sebab yang penting, menang tak menang yang dia. Okey, Azrul dah cuba. Terima kasih kepada Azrul. Terima kasih semua. Sekarang ni peserta nombor dua. Eh? Peserta nombor dua ni, nama dia Wayne. Bukan Wayne Rooney, Wayne saja.
Jadi Wayne ni dia berasal daripada KL kata dia. Dia kata dia memiliki sebuah kedai perniagaan iaitu kedai Magic. Ha, dia ada kedai Magic. Tapi dia bukan saja ada kedai Magic, dia juga boleh buat Magic. Pandai anak-anak semua. Dia boleh buat Magic. Okey, tak nak buang masa, kita persilakan Wayne. Biasa je. Tapi kalau magician untuk memikat apa ni penonton sebenarnya bukan mudah. Dia kena ada aset atas sendiri lah untuk dia memikat penonton. Perlu beraksi dengan agresif dan sejaknya kena macho juga. Okay. Aku tak tahu nak judge kau punya macam mana. Kau rasa puas hati kan macam kau? Okey, tapi masa suntik sikit lah. Suntik eh? Okey, pasal masa kau pendek lah. Pendek. Okey. Jadi sebenarnya aku rasa banyak lagi benda kau boleh buat kan? Ha. Cuma tak sempat tadi lah. Ya. Tak sempat. Okey, macam mana persembahan magic dia okey ke? Okey. Ha? Tak, korang tadi tak tepuk, tak apa tau. Korang terbangak. Sebenarnya kau terbangak ke ataupun tak best? Terpegun. Ha? Terpegun? Oh, terpegun. Maknanya bagus, bro. Okey, apa pun terima kasih kepada Wayne. Terima kasih. Apa pun, sekali lagi aku ingatkan, dekat sini kita ada juri jemputan. Juri jemputan kita tengah tengok dalam sebuah bilik melalui skrin dan dia akan nilai. Dia akan menentukan nasib-nasib Wayne dan Azrul. Untuk pengetahuan semua, juri jemputan kita ni, juri misteri ni, dia ni seorang ketua tau. Ketua di sebuah akhbar tempatan. Dia dahsyat orang dia. Dia kerja dekat suara khabar tapi makin lama dia makin popular sekarang ni. Jadi dalam banyak rancangan dia dah mula keluar dah ni. Jadi aku tak nak beritahu siapa, korang kena teka siapa dia. Dan korang teka sementara korang fikir siapa dia ni, aku nak rehat sekejap kerana sekarang adalah masa untuk commercial break. Okey, kembali kita ke rancangan. Ayo. Bagus. Okey. Alright. Nah, seperti yang anda boleh lihat sekarang saya berada di atas sebuah kerusi daripada empat buah kerusi ini. Yang mana dalam episod lepas saya ada beritahu ini adalah kerusi-kerusi bagi mereka-mereka yang bersalah. Mereka-mereka yang akan dikenakan hukuman sebentar lagi. Sama ada menang ataupun kalah. Okey. Peserta nombor tiga. Peserta nombor tiga ni nama dia Richard Tong. Dia habis kat situ je. Dia tak ada Tong apa dah tak ada dah. Dia Richard Tong. Jadi dia ni kalau dalam bahasa Inggeris dia balloonist. Jadi apa dia akan buat ialah dia akan mungkin akan mencorak-corakkan ataupun bentuk-bentukkan balloon menjadi sesuatu makhluk ataupun alien ataupun makhluk halus ataupun roh-roh ataupun apa saja.
dia akan buat daripada balon. Jadi tak nak buang masa, kita persilakan Richard Tong. Alright, selamat petang. Suka balon saya dah? Nak tengok balon mana tu? Okey. Sekarang saya nak buat satu tangan dia. Siapa teka betul apa bentuk ini saya buat, saya akan bagi hadiah. Si Richard ni patut kena berjoget-joget sikitlah buat persembahan, sebab masa 2 minit tu nak menghiburkan saya buat persembahan, nak nampakkan kreativiti dia. Ataupun masa dia buat Pink Panther tu, dia boleh buat aksi macam Pink Panther, bergerak je yang biasa kita lihat dalam animasi Pink Panther tu. Dalam program ni kan dia menjurus pada apa, mencari penghibur, menilai penghibur, entertainer kan. Entertainer, you kena gunakan aset yang you ada lah. You punya body, you punya creativity. Apa bentuk ni? Lima orang dapat betul. Siapa nak bagi ni? Okeylah, saya... Saya simpan sendirilah. Betul, semua betul. Pink Panther. Apa makhluk tadi ni? Pink Panther. Pink Panther. Pasal apa? Kalau pakai balon biru dia tak jadi Pink Panther lah, betul tak? Kalau biru untuk kaki dia, Pink Panther pakai Levi's jeans. Oh, okey. Pandai jawab ah Richard, bagus. Okey Richard. Okey, Richard tadi, Richard buat persembahan ke ataupun sedang mengajar kanak-kanak tadika membuat? Campur-campur lah. Ada mengajar budak tadika, ada ajar nenek. Oh, ada? Tapi di sini tidak patut mengajar nenek, Richard. Dia, sebab banyak orang kata dia datuk dan nenek tak ada orang nak jumpa dia lagi. Kalau datuk dan nenek belajar macam mana buat balon, cucu dia semua nak bagi pergi rumah dia. Oh, dia macam tu. Ada modal lah. Ada modal. Ada banyak datuk dan nenek panggil saya pergi rumah dia, ajar dia buat balon. Jadi, you kena panggil datuk dan nenek masuk ke dalam kelas lah. Ya. Okey, terima kasih kepada Richard. Thank you. Okey. Apa ni tepuk semua stok lemau je ni? Tepuk kuat sikit! Okey. Peserta keempat, peserta terakhir kita pada kali ini ialah nama dia Sean. Sean. Sebut Sean. 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 Sebut lagi. Sean. Sean. Okey. Jadi Sean ni dia kata dia sebagai seorang beatboxer. Tahu beatboxer apa? Hah? Apa tahu? Siapa cakap tahu ni? Beatboxer ni dia boleh membuat bunyi drum, gendang melalui mulut dia saja. Maknanya dia pakai mic dia bow lah. Bum 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 apa-apalah kan. Maknanya lebih kurang macam tu. Jadi kita persilakan Sean. Ladies and gentlemen, everyone, this is the bass. Boleh tahan dia ni. Dia punya intro when dia apa kata dia muncul je, dia ada satu attraction dia dengan audience. Mana ada dia punya advantage. Tapi lagu apa yang dia bunyi ni saya pun tak tahu. Thank you.
Tak boleh pergi slow lah. Tadi dia rancak. Habiskan 2 minit tu rancak. Layan sikit. Over old school. I'm going to do the trot bass. Very creative. Okay, Sean. Kau suka ke tak? Ah, ha? Okay, tak apa. Sekarang ni Sean, aku tahu bukan senang nak buat benda tu kan. Tapi tadi tu lagu gentak apa tadi kau buat? Ada yang kat radio, ada yang saya cipta sendiri. Ada yang kat radio, ada yang kau cipta sendiri. Yang kat radio tu yang mana satu? Dia macam Timberland. Oh, kalau yang kat kau punya sendiri? Saya throat lah, throat bass. Throat bass eh? Oh, tu kau punya sendiri. Gentak dia. Selain daripada gentak-gentak tu, gentak apa lagi kau boleh buat? Boleh buat trompet. Boleh buat alam lah. Boleh cuba. Boleh cuba alam. Alam apa? Wiu-wiu tu. Ha? Tunggu sikit. Okay, Sean. Semoga kau berjaya dengan kerja-kerja mulut kau ni. Dan mic kau boleh terus bawa ke bawah. Okay, tepuk tangan untuk Sean! Okey, tak apa. Sekarang kita balik kepada juri jemputan kita. Juri jemputan kita dah tahu siapa dah? Ha? Manusia betul. Ada hidung betul. Handsome lah, eh? Handsome lah. Okay, dia ni ketua pengarang hiburan tau dekat satu akhbar tempatan ni. Jadi hari ni dia bukan mengarang, dia akan menilai mereka-mereka yang telah membuat persembahan ni. Kita nak dengar sikit suara dia lah supaya korang boleh teka dia dengan lebih dekat lagi. Halo saudara juri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau orang tak kena jawab. Okey. Sihat dah saudara juri? Okey, sekarang ni alhamdulillah terkawal, sihat walafiat, dapat datang ke studio dan dapat tengok you punya program ni, very good, menarik. Oh. Yeah. Oh, terima kasih saudara juri. Saya rasa terharu. Satu kelainan lah program ni. Okay. Selalu juri kita tengok kat depan-depan ni kena nyorok dalam bilik lah. Okay, I pun bilik, sejuk kat sini lah. Tak apa saudari, kejap lagi kita naik atas pentas, okey? Okay. Juri kena buat apa? Tak ada menyanyi-nyanyi? Tak payah. Saudara juri cuma menilai dan mengumumkan siapa menang saja. Okey, saudara juri, terima kasih. Cukup okay, dulu, nanti orang kenal sangat, tak best. Okey, sementara korang teka siapa dia, kita commercial break! Tepukan untuk Azrul! Untuk Wayne! Untuk Richard! Dan untuk Sean! Okey, semua korang sorak ni? Jadi semua korang suka? Yes! Yes, katanya. Okey. Tadi siapa? Rasa-rasa pernah tak tahu, pernah tak ambil tahu siapa orang-orang kuat kita di belakang akhbar-akhbar tempatan kita ni? Ha? Mana boleh kurang? Kena ambil tahu, kena tahu. Ah, ini semua orang-orang yang berjasa dalam industri kita. Tak tahu siapa, ya? Orang buat-buat tak tahu ke apa ni? Kau? Tak tahu, ya? Tahu? Okey, kita tak nak buang masa. Kita persilakan juri jemputan kita naik ke atas pentas. Dipersilakan... Adam Saleh! Abang. Aduh, bang. Jumpalah kita punya peserta-peserta, ya, bang. Okey, bang. Okay. Ada mic, kan, bang? Ada. Okey, bang. Abang ketua bahagian, ketua pengarang bahagian hiburan, bang. Okay, jadi daripada harian Metro, bang. Banyak lah ni abang kenal lah ni kan gelagat-gelagat artis, sebar dunia artis, ya, segala apa benda kan. Dari itu bidang saya memang saya bercampur dengan dia orang lah.
So, macam mana program ni, bang? Oh, program yang baik je, bang. Yang baik. Saya rasa satu pelayanan. Biasa saya jadi juri bukan kali pertama. Okay. Program baru-baru ni pun saya pernah terbabit dan jual lagu masa peringkat 10 air. Tapi ini satu pelayanan yang menarik sebab kita diberi duduk dalam satu apa? Ruang. Ruang. Kita boleh komen dalam tu, peserta pun tak boleh dengar. Kutuk dia pun dia tak boleh dengar. Tak boleh dengar, kan? Okay. Tapi di situlah kita buat pemarkahan dan kita boleh menilai itu satu kelainan yang apa yang menampak kreativiti penerbit muda di NTV7 ni lah. Aduh. Itu poin besar tu. Kita tak boleh relax. Okey, tak apa. Okey, bang. Okay. Secara keseluruhan, bang, mana tengok empat tadi persembahan tu, bang. Okey, dah tengok semua. Secara keseluruhan, bang. Apa-apa dah pernah cakap. Okey. Apa ni dalam 2 minit memang payah kita nak menilai seorang penghibur, tapi ia bergantung kepada kreativiti peserta lah untuk dia menampilkan dan menarik perhatian penonton biasanya. Okey, bang. Kita nak buang masa, bang. Okey. Announce. Okey, setelah saya nilai dan saya buat keputusan, menarik perhatian saya yang menang dalam program pada hari ini adalah hari ini. Shot. Shot! Shot menang! Shot menang! Shot menang! Shot menang! Shot, sini kan? Aduh, Shot, Shot. Sebelum kau menerima beberapa habuan, kau terima ni dulu macam biasa. Kau rasa kalau manalah tahu kau masuk ke semifinal, kau nak bawa lagu apa, Shot? Irama Melayu ke, klasik ke, prosa ke? Irama Melayu. Negara aku. Alright, alright. Kita dah jumpa pemenang. Semua-semuanya dah diberitahu. Jadi, tahniah kepada Sean. Sekarang ini, kita jumpa lagi di waktu dan tempat yang sama. Dalam rancangan. Ayo. Dalam rancangan. Ayo. DMTV. Ciao.